Siang, ramai banget tamu undangan. Malam pertama istirahat dulu, capek banget kakak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Pre-wedding yang dilakukan Lesti Bilar menjadikan heboh dan banyak yang bertanya apakah hal tersebut memang benar-benar nyata bahwa mereka akan segera melangsungkan proses yang kita udah doakan dan menunggunya, yakni menikah. Hal tersebut kemudian menuai berbagai komentar dan doa dari para sahabat Lesti Bilar. Ya, karena Rizky Billar sendiri mengunggah prewed tersebut di feed Instagram pribadinya. Sontak saja hal tersebut menjadikan kita semua bertanya-tanya dan pada baper atas sesi pemotretan, pengambilan gambar, serta malam pertama yang dilakukan keduanya, yang membuat kita semakin bertanya-tanya apakah memang Lesti dan Bilar telah melakukan malam pertama dan bagaimana dengan prewednya, apakah mereka sudah menikah dan bagaimana. Dan inilah jawabannya. Ternyata mau lihat enggak? Wah, iya apa? Pak coba. Wah, katanya guys, ini sepertinya ada bocoran saat mereka persiapan melakukan proses prewed tersebut. Ya, dia lagi syuting jadi pengantin ceritanya. Tapi si Bilar datangnya ntar sore. Wah, ceritanya berarti itu syuting guys ya. Selanjutnya, dari percakapan pribadi tersebut, emang lu kerja di lantai berapa? Lantai M, kata dia melanjutkan. Jadi ke lantai 2 tapi nyebutnya M. Dia syuting di lantai 3. Ntar dia berdua syuting di lobby run. Wahahaha, kata percakapan tersebut. Kemudian kelihatan bet sama gua pasti. Ya udah nanti video ini ya. Wahahaha, katanya penasaran banget jir gua, kata DE lagi guys ya. Tentu tidak hanya orang tersebut, fan Leslar semuanya pada penasaran apa sih yang disiapkan dan bagaimana cerita sesungguhnya di balik prewed hingga mereka, yakni Lesti dan Bilar, malam pertama. Dilanjutkan kemudian, kalau bisa nonton tolong videonya ya dikit pas Lesti sama Bilar. Kalau bisa ya, soalnya dia kan di lantai 2. Oke deh, makasih ya. Maaf ngerepotin. Wahaha. Lu Leslar guys keras ya Ran. Wahaha. Haha, iya nih. Ngikutin dia dari awal, dari One Man Show. Wahaha. Terus acara live Ulta Lesti. Ya, tentu kita semua pada kepo acara apakah hal tersebut. Dari informasi yang didapat oleh Mimin bahwa prosesi prewed tersebut hingga mereka melakukan honeymoon malam pertama itu disiapkan surprise kepada kita oleh pihak Indosiar. Apakah acara esok tanggal 28 acara drama musikal yang disiapkan untuk Lesti dan Bilar? No, ternyata tidak. Ya, karena
nyatanya dari bocoran orang dalam bahwa acara yang disiapkan hingga pengambilan gambar prewed dan malam pertama Lesti Bilar itu adalah persiapan dalam rangka acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-26 yang itu akan diselenggarakan pada tanggal 10 sampai tanggal 11 bulan depan. Bulan apa? Bulan Januari tahun 2021. Ya, kita semua berharap apapun itu namanya, semoga acaranya bisa sukses dan juga tentu kita semua pada baper dan kita semua sama-sama mendoakan yang terbaik bagi hubungan Lesti dan Bilar untuk segera disegerakan sebagaimana prewed dan malam pertama itu. Ya, tentu saja kita semua berharap hal-hal yang terbaik bagi Lesti dan Bilar dan juga bagi hubungan mereka berdua yang kata Ayah Kejora pelan tapi pasti. Dan itulah harapan kita semua bahwa hubungan Lesti dan Bilar bisa terus menerus berkesinambungan hingga ajal memisahkan. Tak ada yang bisa memisahkan mereka berdua. Dan itulah harapan kita dan itulah sepenggal cerita dan kebenarannya mengenai acara apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh mereka sehingga mereka melakukan foto prewed dan tentu juga yang menjadikan bertolak belakang tiba-tiba mereka honeymoon padahal tak sampai berapa hari dan tentunya itulah yang akhirnya bisa menjawab menguak segalanya cerita di balik fakta sebenarnya. Ya, semoga dengan ini sudah jelas dan gamblang bahwa itu sebenarnya adalah dalam rangka syuting project yang namanya hari ulang tahun Indosiar yang ke-26 tentunya. Ya, marilah kita mendoakan yang baik-baik bagi Lesti dan Bilar dan juga mengharap sesuatu yang baik bagi kesinambungan, bagi cinta, kebersamaan, serta romantisme, kegiutan, serta kegesrekan hubungan Lesti dan Bilar. Itu saja bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka, Lesti dan Bilar, kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.